Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika kebanyakan pasukan Liga Malaysia lain sudah menandatangani kontrak bersama pemain import dan tempatan bagi musim 2021, namun Kelantan FC mengambil sikap berdiam diri. Bagaimanapun, pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman menjelaskan apa yang boleh dikatakan adalah 90% pemain skuad utama adalah anak jati Kelantan, dan selain itu juga dari Terengganu, Kuala Lumpur dan sebagainya. Katanya paling utama adalah pembangunan dari akar umbi dan berharap DNA baharu yang dibawa jurulatih dari Itali, Marco Ragini, mampu serasi dengan pemain. Bagi pemain import, kita akan gunakan 4 orang yang berpengalaman dan mereka semua pernah beraksi dalam liga-liga utama. Pemain-pemain muda mudah dibentuk, bak kata pepatah, meletur buluh, dialah dari rebung. Dalam pada masa yang sama, Kelantan FC juga berhasrat untuk mendapatkan khidmat 4 pemain kebangsaan yang mempunyai nama besar bagi memperkuatkan pasukan musim ini. Menurut Norizam, keempat-empat pemain itu juga turut menyatakan minat untuk beraksi bersama pasukan Kelantan FC musim ini. Kami dalam peringkat perbincangan, identiti mereka tidak boleh didedahkan bagi menjaga kepentingan kedua-dua pihak. Beliau berkata identiti pemain itu akan diumumkan selepas proses rundingan selesai dan mencapai keputusan yang telah dipersetujui. Harap semua berjalan lancar. Sekiranya tidak berjaya mendapatkan pemain itu, kami akan memberikan tumpuan kepada perancangan asal sebelum ini untuk menggunakan sepenuhnya khidmat pemain muda. Norizam juga berkata Kelantan FC akan menerima kehadiran pemain import yang dijangka tiba di Kota Baru pada hujung bulan ini. Pemain import terbabit dari England, Greece dan Spanyol, dan kami yakin mereka mampu membantu Kelantan FC dalam mengharungi saingan Liga Malaysia musim ini. Kata Norizam, mengikut perancangan awal, senarai pemain Kelantan FC sepatutnya diperkenalkan bulan ini, tetapi disebabkan pandemik COVID-19, PKP, ia terpaksa ditunda. Jika anda suka dengan info yang saya sampaikan, bantu saya dengan dua cara, klik button like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan info yang menarik di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.